Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit, lihat kondisinya banjir doa. Ruben Onsu kabarkan kondisinya yang terbaring lemas di ranjang rumah sakit. Suami Sarwenda itu tampak memeluk guling dengan mata terpejam dan bibir pucat. Ia bahkan sampai mendapat transfusi darah. Artis kondang tanah air Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit. Ruben Onsu membagikan kondisi terkininya dilarikan ke rumah sakit pada Kamis, tanggal 27 April tahun 2023. Tampak Ruben Onsu yang terbaring di atas kasur rumah sakit sedang diinfus dan mendapatkan transfusi darah. Ruben Onsu mengunggah foto fotonya terbaring di rumah sakit tersebut di Instagram pribadinya @ruben_onsu. Dalam foto yang diunggah di akun Instagramnya, Ruben tampak berbaring di ranjang rumah sakit dan mendapatkan transfusi darah. Menurut keterangan foto tersebut, Ruben Onsu dirawat di Rumah Sakit Umum Bunda, Jakarta. Ruben berharap ia dapat segera pulih dan pulang dari rumah sakit. Untuk penyebab dirinya dilarikan ke rumah sakit, Ruben Onsu belum membeberkannya secara langsung. Hingga tidak sedikit artis yang bertanya-tanya Ruben Onsu sakit apa. Selain itu, unggahan Ruben Onsu tersebut juga dibanjiri doa dan ucapan dari sederet selebriti tanah air.